Okay, Assalamualaikum. Continue. 15 minit je limit saya buat satu-satu video. Okay. Kita nak continue yang ini. Oh, pasal tak keluar pula. Okay, yang ini kita nak continue eh. Yang ni kita dah settle lah. Boleh simplify, tengok table. Okay, bila tengok table, sebenarnya nilai dalam table kita boleh tulis dia 7 per 5, 1 per S ialah 1 dalam table eh. Jadi tinggal 7 per 5 lah. Tambah tolak, dia jadi tolak 1 per 5. 1 per S kuasa 2. Kalau kita tengok table, dia adalah macam mana dalam table? 1 per S kuasa 2. Okay. 1 per 5 darab T. S kuasa 2. 1 per S kuasa 2, dia adalah T N rasanya. Kalau tak salah saya. Eh? Tengok table. So, kat sini, T kuasa 1. Tolak. Ni ada negatif rasa saya. Negatif 7 per 5. Untuk B, kan betul B negatif. So, ni ada negatif. Dah tertinggal lah tadi ni. Okay. Kenapa pula dia tukar macam ni dari lawui? Ni dia. Pen. Nak tukar colour, in colour hitam. Okey. Kita boleh tengok balik. Ini settle yang dua ni. Kita tengok balik dekat sini. 7 per 5S. Kita boleh balik 7 per 5S. Tolak 8 per 5. Okey. Bahagi dengan. Tadi kita dah buat S plus 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Okey. Ini kita nak simplifikan dia. Cara paling mudah kita separate dia. 7 per 5S pembawah ni tolak dengan 8 per 5S pembawah ini. Okey. Sinilah. 7 per 5. Okey. Saya suka sangat tinggalkan dia macam ni. S over S plus 1. Okay. Kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Siap. Tutup. Tolak. Dengan. Keluarkan juga. 8 per 5. Okay. 8 per 5. Kita keluarkan. So, sini kita boleh buat 1. Bahagi dengan S plus 1 kuasa 2. Tambah 2 kuasa 2. Kenapa buat macam ni? Bila kita tinggalkan S, kita tinggalkan 1 sebagai pengatas dia, lebih mudahlah kita nak tengok kat dalam table. Sebab dalam table memang itu je pun yang ditinggalkan. Okay, ini. Ni settle kot. Yang ni settle. Ni kita boleh settle. Tengok dekat cos. Okay, tengok dekat cos ada gangguan sikit. Biasalah saya. Jadi bila kita tengok dekat cos, sebenarnya ini S over S plus 1 squared tambah 2 squared, dia akan jadi cos 2T. Settle lah yang ni. 7 per 5 cos 2T. Tolak. Macam ni nak samakan ni. 2 kuasa 2 ni. Kalau atas bawah atas darab 2, pembawah pun kena darab dengan 2. Kan? So, 5, kita darab 2. Ini tadi kan kita nak jadikan dia 2. Bahagi ni, 2 ni kalau cancel kat sini, dia jadi 1 balik kan? Dapat semula persamaan ni. Itu cerita dia. Kalau sini 5, 5 kuasa 2, oh letaklah sini 5. Bawah ni pun 5, darab dengan 5 lah. Macam tu. Okay, 2 kuasa 2. So, awak tengok yang ini. Dalam table, bentuknya macam mana. Okay. So, kita akan dapat 7 per 5 cos 2T tolak
8 per 10. Okey, ni dalam table dia adalah sin 2t. Sin 2t. Okey, jadi selesai part yang tertinggal tadi kan? Ni silap. Part yang merah ni, bulatan belakang merah ni kan kita tertinggal tadi. Okey, kita kena asingkan dia punya solution. So dia dapat macam ni. 7 per 5 cos 2t tolak 8 per 10 sin 2t. Okey, macam mana nak tulis penuh? Nak tulis penuh dia punya inverse Laplace tadi. F, T, F kecil, T kecil. Okey, tadi depan dia kita dapat, mana tadi? 7 per 5 tolak 1 per 5 T. 7 per 5 tolak 1 per 5 T. Okey, lepas tu dia kena tolak. Tolak ke tambah? Tolak kan, sini tadi negatif kan? Okey, tolak. 7 per 5 cos 2 T tolak 8 per 10 sin 2 T. Siap. Ini ialah final answer untuk soalan yang ini. Ha, soalan ini. Okey. Dia cover untuk atas, pengatas dan pembawah yang macam ni. Ini rasanya case root of third quote. Third. Kalau tak salah saya, yang ketiga yang macam ni. Ni yang paling complicated lah untuk soalan inverse Laplace transform. Okay. So sebenarnya tak ada tak adalah susah sangat sebab dia sebab kita refer table kan. Cumanya dekat sini yang tricky sikit dekat sini bagi saya. Tricky sikit bila awak nak rearrange balik nilai-nilai yang ada ni. Kena cekap tengok bentuk yang dalam table tu ada macam mana. So kena pastilah bentuk ni. Dengan bentuk ni kan. Jadi kita tahu ini untuk guna untuk invertkan kepada cos kan. Yang ini dapat kepada sin tadi 2t. So dapatlah final answer dia ialah ini. Bolehlah tengok satu dua lagi contoh yang simple, okey. Tak apa, yang tu kita akan pergi pada next punya link. So untuk soalan ni part 3.1 habis dekat sini saja, satu soalan yang kita akan cover. Okey, next link kita akan tengok Laplace transform yang lebih kurang panjang juga dia punya method dia. Ada dua cara. Okey. Ada dua cara, satu cara panjang, satu cara pendek. Lepas tu saya juga akan go through derivation untuk table. Tak semua, certain je kita pilih. Satu dua kita pilih, dan derivation ni memang soalan yang famous. Tengoklah yang kita cover nanti tu terkeluar ke atau yang lain. Tapi as long as awak tahu basic macam mana buat derivation tu dan dapat sama macam dalam table, okey, dah cantik lah tu. Boleh buat yang lain insya-Allah. Untuk slide untuk link ni sampai sini saja. Okey, assalamualaikum. Good luck.